kulong ya umat langa pedunaan na saya lupa tupoto ni tanah lala uy ya kata nola sana leta bolo kata saya sado kita kata saya nunga ini dia lepa kasun laki apuna komboro oh kami toro punya kompombolo mimpuna gimana kelapa ko apuna napata oh kami terbaga punya kesau ngalan mimpuna pahamannya kekolapa lapa kusuka sama. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para imam, para frater, para suster, bapak mama, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, aku menyertai kamu. Ini adalah ungkapan yang keluar dari mulut Yesus sendiri saat ia mengutus para muridnya untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Para murid tidak punya jaminan lain selain penyertaan Allah sendiri. Dan ketika Allah sendiri yang menyertai, tidak ada seorang yang bisa menantang atau menahannya. Saat ini kita menikmati penyertaan Allah dalam diri para murid yang telah mewartakan Injil kepada kita semua. Hari ini kita semua berkumpul di sini untuk bersyukur atas penyertaan Allah itu dalam seluruh perjalanan hidup kita, terutama untuk rahmat habisan yang baru saya terima bersama dengan teman-teman saya. Penyertaan Tuhan itu sungguh nyata untuk saya
dan untuk kita semua yang hari ini turut bersyukur dalam Ekaristi keselamatan ini. Jika bukan Tuhan sendiri yang menyertai, maka peristiwa hari ini pasti tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, marilah kita semua kembali mengarahkan hati pada Tuhan di awal perayaan Ekaristi ini. Kita menyadari kemurahan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita, sambil kita mohon ampun karena kerap kali atau bahkan kita lupa bersyukur pada Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita layak merayakan Ekaristi syukur keselamatan ini. Saya mengaku saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Bapa Maria, kepada malaikat yang bagus, dan kepada saudara sekalian, supaya menyerahkan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mani dewa dasita dena. Segala rencana dan kurniamu kepada hamba-Mu ini, Engkau menjanjikan rahmat penyertaan bagi setiap orang yang mengikuti-Mu. Maka berkenanlah kiranya mengaruniakan rahmat-Mu agar tugas pelayanan imamat hamba-Mu ini dapat terlaksana di bawah bimbingan kasih-Mu. Semoga persembahan seluruh diriku naik ke altar-Mu sebagai persembahan yang harum mewangi dan berkenan kepada-Mu, demi semakin nampaknya kemuliaan dan persatuan umat manusia seluruhnya. Kami mohonkan ini dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu,
yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan umat beriman sekalian yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan budi untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kekenyangan maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang bermakna kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Hallelujah. Hallelujah.
hambaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Romo Fikir, Pak Jawa, dan rekan-rekan imam yang saya kasihi, khususnya anak Romo Asis, Romo Yubilaris kita, kedua orang tua, dan seluruh keluarga yang berbahagia, para bapak ibu undangan, sahabat kenalan, ibu bapak, saudara, saudari, umat Allah sekalian yang saya kasihi. Paulus bersuka cita karena ia dapat menghayati cara hidup uga hari tersebut, dan itu berkat, semata-mata berkat kekuatan yang datang dari Tuhan sendiri yang memampukan dia. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, saudari, umat sekalian terkasih, nafas keyakinan Rasul Paulus tersebut merupakan sebentuk realisasi dari janji Yesus yang diyakini juga dan dipilih oleh Romo Asis menjadi moto imamatnya, "Aku menyertai kamu." Kalimat ini disampaikan Yesus ketika ia mengundang para muridnya untuk berkumpul di sebuah bukit sesaat sebelum berpisah, sebelum ia naik ke surga. Penginjil Matius memberikan judul untuk perikop terakhir Injilnya ini, "Perintah untuk memberitakan Injil." Di atas bukit di daerah Galilea tersebut, Yesus memberikan pesan-pesan penting. Yang pertama, penegasan Yesus sebagai penguasa surga dan bumi. Segala kekuasaan di surga dan bumi
telah diberikan Allah Bapa kepadanya. Yang kedua, perintah untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Kristus dan membaptis mereka demi nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Yang ketiga, melanjutkan tugas pengajaran dan pemberitaan Injil. Yang keempat, untuk karya yang maha besar ini, para rasul tidak dibiarkan sendirian. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Yesus dalam karya para murid. Dan yang terakhir, mungkin nasihat khusus sebagai seorang om, paman, dan anak, mantan dosen, dan mahasiswa mantan. Maere obaca. Jangan lupa membaca. Jangan lupa untuk selalu mengupdate pengetahuan dan fokus pada peminatan Anda. Dalam era sekarang ini, para imam dituntut untuk juga profesional dalam bidangnya. Profesional artinya tahu baik, kompeten dalam bidangnya, dalam pengetahuan teologi, kitab suci, liturgi, dan manajemen pastoral. Temukan vision pastoralmu dan tekunilah. Fokus pada itu dan biarkanlah ia akan menghadirkan perbedaan atau pembedaan. Make the difference. Sesuatu yang membuat Anda bahagia sebagai imam Tuhan dan gerejanya. Hendaknya asis, engkau pun dalam pelayananmu jago bikin asis. Supaya banyak umat yang dilayaninya mendapatkan kegembiraan, sukacita, dan syukur. Tuhan memberkati. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya surgawi, engkaulah sumber segala kebaikan, kekuatan, dan kasih. Engkau jugalah tumpuan harapan kami, dan oleh karena itu kami mohon, pandanglah dengan penuh kasih sayang umatmu yang berhimpun di sini, dan dengarkanlah doa-doa permohonan mereka. Bagi para pemimpin gereja dan pemerintahan, semoga Allah menganugerahkan mereka kebijaksanaan dan kewibawaan untuk memimpin dan membimbing umatnya dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderma dan penjasa, semoga Allah menganugerahkan rahmat dan berkat-Nya bagi para penderma dan penjasa imam baru kita, agar mereka senantiasa menghayati dan mengamalkan hidup sebagai murid Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang tua dan keluarga imam baru, semoga Allah menganugerahkan berkat dan kedamaian bagi orang tua dan seluruh anggota keluarga imam baru, sehingga mereka dapat menikmati buah panggilan imamat anaknya dengan hidup rukun dan damai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Allah menganugerahkan berkat-Nya bagi kita semua yang hadir
dalam perayaan syukur ini, sehingga kita sanggup hidup sehati sejiwa, saling mencintai dalam kedamaian dan kerukunan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Maha Pengasih, demikianlah doa dan harapan yang kami panjatkan kehadirat-Mu di hari bahagia ini. Kiranya Engkau berkenan mengabulkannya demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami.
Kita juga berdoa, mohon keselamatan arwah Bapak Ambrosius Mite, Romo Antonius Mite, Bapak Pius Sabu, Bapak Veronica Bea, Bapak Kosmas Ngaji, Bapak Sisilia Koki, Bapak Sabina Gau, Bapak Thomas Nesi, Bapak Rosalia Dula, dan seluruh arwah dari Sabara Coringa, Nato Sita, dan Nina Gusi, serta semua yang sudah meninggal. Mohon keselamatan arwah bagi Mama Nesada, Suster Ricarda, Mama Katerina Gua, Mama Agnes Buku, Bapak Aloysius Rimo, Mama Margareta Meo, Mama Maria Gairale, Bapak Yosef Naezo, Nenek Antonius Mimo Mamu, Bapak Nicholas Baru, Mama Maria Langa, dan seluruh arwah dari Saro UPGK, Bapak Kopa, dan Saro Majapahit. Mohon keselamatan bagi Mama Mediana Lokulego, Kirtinus Geto, Mama Yopita Lego Adu, Bapak Matius Denaine, Mama Esther Buku, Bapak Ignasius Namu, serta semua arwah dari Salego Watu, Saadoa Sola, Saadawa Meze dan Saadu Mazira, Saadu Edwai, Saadu Milowani, dan semua anggota keluarga yang telah meninggal. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Maha Cinta, sudilah menerima persembahan yang kami tunjukkan sebagai tanda syukur berkat rahmat imamat yang kau curahkan. Semoga karena mengambil bagian dalam imamat Kristus, kami semua selalu dapat mempersembahkan diri sebagai persembahan rohani yang berkenan kepadamu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami, sebab dengan urapan Roh Kudus engkau mengangkat putramu yang tunggal menjadi imam agung untuk perjanjian baru dan kekal. Dengan keputusan yang tak terduga, engkau menetapkan supaya imamatnya yang tunggal itu tetap terpelihara di dalam gereja. Sebab ia bukan saja menghiasi umat pilihannya dengan martabat imamat rajawi, melainkan karena kasih persaudaraan, ia telah memilih segolongan orang untuk menjadi abdi-abdi dalam pelayanan yang kudus. Setelah diletakkan tangan atas mereka,
atas nama Kristus, mereka itu harus memperbaharui kurban untuk keselamatan umat manusia, serta menyiapkan perjamuan Paskah bagi putra-putrimu dengan cinta kasih. Mereka harus membina umatmu yang kudus, mendidiknya dengan ajaranmu, dan menyegarkan dengan sakramen-sakramen bagimu dan demi keselamatan saudara-saudaranya. Mereka menyerahkan nyawa sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri, serta tetap berkanjang menyaksikan iman serta cintanya terhadap dikau. Sebab itu, bersama semua ciptaanmu di surga dan di dunia, bersama rombongan malaikat dan segala orang kudus, kami luhurkan hadiratmu dan tak henti bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sesara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling berikan salam damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ibu bapa, saudara-saudari, dan umat beriman sekalian yang terkasih. Sebagai rasa terima kasih imam baru akan memberikan tubuh dan darah Kristus kepada orang tua, saudara dan saudari, serta keluarga besar. Mari kita ikuti upacara ini dengan penuh hikmat.
kita berdoa. Allah yang kudus, kami telah Kau persatukan dengan roti surgawi dan Kau gembirakan dengan piala perjanjian baru. Semoga kami dapat mengabdimu dengan setia, berkat anugerah yang dicurahkan secara cuma-cuma kepada kami. Bantulah kami membagi-bagikan anugerahmu kepada semua demi persatuan dan keselamatan semua umat manusia. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Ibu bapak, saudara saudari, dan umat beriman sekalian yang terkasih, marilah kita mendengarkan beberapa pengumuman. Bapak Ibu umat sekalian, mohon perhatian untuk sebuah informasi bahwa setelah perayaan Ekaristi ini kita semua diharapkan tetap berada di Kampung Bonewaru ini karena acara masih berlanjut dan tentu saja masih dalam perayaan syukuran bersama Romo Asis. Terima kasih. Ibu bapak, saudara saudari, dan umat beriman sekalian yang terkasih. Melalui Bunda Maria, kita datang kepada Yesus. Mari kita menghantar imam baru ke pangkuan Bunda Maria untuk memohon bimbingan dan naungan kasih Bunda. Ya Bunda Maria, Ratu para imam, kepadamu aku persembahkan seluruh hidup imamatku sebagai tanda bakti dan hormat anakmu pada hari yang berbahagia ini. Dengan sepenuh hati, aku percaya bahwa Bunda akan selalu membimbing dalam ziarah hidup imamatku. Ya Bunda Maria, Ibu yang penuh belas kasih, bantulah agar aku mampu meneladani ketenanganmu tak kalah menghadapi kesulitan, kesabaranmu dalam menghadapi masalah, kearifanmu dalam menerima ujian dan tantangan, serta kerendahan hatimu yang selalu penuh rasa syukur atas segala anugerah kehidupan. Ya Bunda tercinta, jadilah nakoda bagi bahtera ziarah imamat ini. Jadilah bintang terang penunjuk jalan tak kalah aku melintasi samudera dan tempat berlabuh yang aman bila angin badai akan menerpa. Naungilah seluruh karya kegembalaanku dalam perlindungan kasihmu. Aku akan selalu berharap pada pertolonganmu ya Bunda, karena Dikaulah penolong dan pendoa setia di hadapan Allah, sumber kebahagiaan, pangkal dan tujuan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Upacara pemberkatan imam baru dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, orang tua dan saudara-saudari serta keluarga besar. Yang kedua, pastor paroki. Yang ketiga, para pendidik TKK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan teman-teman sekolah. Yang keempat,
panitia misa syukur dan para penjaksa. Dan yang terakhir, Imam Baru akan menutup keseluruhan misa syukur ini dengan berkat meriah kepada semua umat yang hadir. Orang tua, saudara-saudari, dan juga keluarga besar diminta untuk berdiri di depan altar untuk menerima berkat dari Imam Baru. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menghadirkan bagiku Bapa, Mama, saudara-saudari. Aku ingin menuangkan berkat atas Bapa, Mama, saudara-saudari, Opa Oma, serta semua keluarga besarku. Sebab hanya dengan cara inilah aku dapat mewujudkan rasa terima kasih kepada mereka. Semoga tidak habis-habisnya berkatku mengalir atas mereka, atas cita-cita dan perjuangan hidup mereka di hari-hari ini ke depan. Jadikan mereka sehat rohani dan jasmani, sehingga mereka boleh tetap setia menjalankan kehendak-Mu. Dan semoga boleh meletakkan tanganku serta bantuan doa Bunda Maria dan para kudus di surga, Bapa, Mama, saudara-saudari, serta semua keluarga besarku dilimpahi dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga dalam Tuhan bersamamu. Orang tua dan keluarga besar, disilahkan untuk kembali ke tempat ini. Bapa yang Maha Baik, di hadapanku berdiri Pastor Paruki, para pastor yang berasal dari Langa. Kau telah memilih dan mengurapi mereka untuk tugas pelayanan di paroki ini dan dimanapun mereka berkarya. Oleh pelayanan dan pewartaan sabdamu, umatmu telah dibimbing dalam persekutuan yang mesra dengan dikau dan sesama. Berikanlah kepada mereka kesehatan yang baik dan keteguhan iman dalam menjalankan tugas perutusanmu, agar umatmu yang dilayaninya semakin hari semakin mengenal dikau. Dan semoga oleh peletakan tanganku dan dengan perantaraan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, pastor paroki, para imam yang berasal dari Langa ini, boleh dilimpahi dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Guru Agung yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Pada kesempatan ini, aku mengenang kembali jasa baik dan peran serta para pendidikku sejak aku berada di taman kanak-kanak hingga di Seminari Tinggi, entah yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, di mana saja mereka berada. Rahmatilah mereka dengan berkat dan anugerah berlimpah, agar mereka sehat jiwa dan raga. Semoga kegembiraan dan pengabdian yang tulus senantiasa berkarya bagi anak-anak yang mereka layani, sehingga berguna bagi bangsa dan gereja. Bagi mereka yang telah meninggal, berikanlah mereka tempat yang layak di sisi-Mu. Bapa Maharaib, hadir di hadapan-Mu juga para sahabat dan teman-temanku yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan membimbingku dalam merawat panggilan imamat yang hidup dalam diriku. Dampingilah mereka, berilah mereka kesehatan yang baik dan rezeki dalam setiap pekerjaan mereka. Dan semoga oleh peletakan tanganku serta bantuan doa Bunda Maria dan para kudus di surga,
Bapak Ibu guru, pendidik, pembina, serta teman-temanku ini dilimpahi dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersama ini. Bapa Maha Baik, di hadapanku hadir sejumlah besar umatmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah dengan susah payah berjuang sehingga hambamu ini bisa mencapai cita-cita imamat dan bisa merayakan misa syukur ini. Seluruh tenaga, perhatian, perasaan, pikiran, dan harta telah mereka persembahkan dari mereka untuk perayaan ini. Tuhan, pandanglah mereka semua. Ganjarilah mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Kuatkanlah langkah mereka, urapilah mereka dengan minyak limpahan kasih-Mu, agar mereka tetap hidup sebagai umat yang berkenan di hati-Mu. Dan semoga oleh peletakan tanganku dan dengan bantuan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, Bapak, Ibu, saudara-saudari, panitia misa syukur dan para penjasa dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga dalam Tuhan bersama. Imam baru akan menutup keseluruhan misa syukur ini dengan berkat meriah kepada semua umat yang hadir. Allah memberi segala berkat, limpahilah kurniamu dan sucikanlah umatmu ini. Bangkitkanlah dalam hatimu semangat untuk hidup bersama, dan karena engkau, kuatkanlah hati mereka agar terus menciptakan cinta persaudaraan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Inko kasih Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.